Saya sebenarnya penat juga ni bercakap setiap malam. Sebenarnya saya dah lama pensyen dah. Sejak 1992 selepas saya berhenti sebagai wakil rakyat. Saya dah beritahu isteri saya, anak-anak saya, saya dah tak nak masuk politik lah. Tak nak aktif lah, nak berehat je. Tetapi baru-baru ni pada 17 April tiba-tiba saya terpanggil. Tak ada orang pujuk saya pun. Tak ada orang gabit saya. Suruh bercakap di Kelab Sulaiman, Kelab Sultan Sulaiman di Kembang menjelang perhimpunan bersih 28 April. Saya terpanggil untuk berucap. Itulah bermula. Betul dia kata bila kita langkah sekali kanan tu, alam kalau kaki pun ikut dia lepas tu. Tarmizi duk kacau saya, jemput sana, jemput sini. Penat. Tapi saya bersemangat. Pasal apa saya bersemangat? Kerana saya dapat meluahkan perasaan saya sebenarnya. Saya tidak lagi terasa terkungkung untuk memberitahu kebenaran. Kalau dulu saya bercakap, saya berani katalah setengah tu bohong. Nak defend ni, nak defend kerajaan. Lagi nak defend apa? Lembu tu lembu, cerita lembu tu dah cukup lah. Baru-baru ni saya jumpa satu orang. Oh, saya sebut nama lah. Di Masjid Alam Shah Shah Alam, Masjid Negeri Tan Sri On Ismail. Tuan tak kenal tak nama ni? Dia ni bekas pengerusi tetap UMNO Malaysia. Bekas wakilan. Dia kata, ish, you ni apa dah jadi? Dia cakap dengan saya, you I, apa kita rapat. Kenapa? Arwah tu menangis dalam kubur. Arwah pak saya lah, arwah pak apa? Kenapa? You dah lain lah sekarang ni. Dah lari daripada perjuangan. Oh, sedap ya. Saya kata perjuangan apa tu? Takkan kita nak berjuang menipu orang sampai kita nak mati pun nak menipu orang? Ha. Cuba jawab saya tak? Jawab. Saya tunjuk satu perkara saja, Datuk. Kalau jawab, boleh kombinkan saya, saya tinggalkan apa yang saya buat laku ni. Saya tak boleh. 250 juta punya lembu tu dah. Jawab. Ah, itu kita kena bincang. Allahu Akbar. Nak bincang apa? Dan memang jelas dah. 250 juta senang-senang saja diberikan oleh kerajaan barisan nasional yang kononnya rakyat yang didahulukan. Ni. Kepada sebuah syarikat, tuan-tuan pun tahu yang Muhammad Cheng Chua pun dah bercakap banyak kali saya kat. Tarmizi dan Sani pun dah bercakap banyak. Tapi saya malu saya nak cakap lagi. Senang-senang diberikan syarikat ini yang tidak ada pengalaman langsung dalam bidang perdagangan lembu ni. Ya. Dahlah, faedahnya murah. 2% setahun. Tak perlu bayar. 5 tahun pertama tak perlu bayar nak tunggu kambing atau lembu beranak. Kalau lembu tu bandung macam mana? Tak. Ini anak-anak kita ni. Anak tuan-tuan. Adik-adik kita kalau marah kita. Nak minta pinjam RM50,000 pun susah. Nak jumpa orang tu, nak jumpa, nak siapkan kertas kerja, nak siapkan penjamin, nak siapkan security, cagaran dan sebagainya. Tunggu 4-5 bulan. Tak ada jawapan. Hambat bank sana, hambat bank sini. Nak meniaga. Susah, betul tak? Ni senang-senang. Dah lembu tak beranak. Beli pula kondominium. Saya ingat dulu Padang ni penuh dengan lembu ni. Lah ni lembu tak ada pasal duduk kondominium lah ni. Kita kena ingat juga. Jangan ingat dunia saja. Ingat. Semuanya akan kembali kepadanya, betul tak? Kita akan disoal. Itu sebabnya saya ni tak kisahlah, pecat-pecat lah.
Allah bukan pecat keluar daripada agama Islam. Pecat daripada UMNO apalah. Lulu Mahathir tu. Dia pecat dia. Kenapa pecat? Jadi pada Amsari. Besok saya belum jadi dipecat, besok saya pula jadi pada Amsari, mana tahu. Saya seorang yang belum keluar UMNO lagi. Dia kata kalau tak suka keluar lah, UMNO apa dia cakap-cakap macam ni. Agak-agak bila tu? Saya ni, agak-agak bila tu. Sabar. Kita beri dia penghormatan pecat kita. Saya ni tak relevan. Bila saya pergi beri atas pentas Rais Yatim, Menteri-Menteri. Ni pun satu kacau juga Menteri. Ada dia kata perhimpunan bersih 20 ribu orang, dia terobong. Gila manusia. Dia kata apa bila saya keluar atas pertanding atas apa berdiri atas platform bersama-sama Anwar Ibrahim dan Christian dan sebagainya di Surabaya. Ini orang tak relevan. Saya lah, saya tak relevan. Kalau tak relevan cakap pasal apa pula? Tak payahlah sentuh nama saya. Kalau saya ni tak penting lagi dah. Jadi saya tak fikir dia buang saya pasal saya tak penting dalam lo. Tak apa lah. Kau kuat dia, kau bercakap dengan tuan. Ya.